Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam kuliah Al-Adabul Mufrad ini untuk kita mengambil manfaat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad. Kita insya-Allah pada malam ini akan bersambung. Kita akan sambung semula kitab Adab Mufrad ni pada bab yang ke-61. Bab la yashba'u duna jarih. Bab pada membicarakan seseorang itu tidak patut untuk berasa kenyang tanpa jiran. Tanpa jiran ni maksudnya tak patut untuk seorang yang beriman berada dalam keadaan kekenyangan sedangkan jiran yang hampir dengan dia merasa lapar. Hadis nombor 112. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari, moga Allah merahmati dia, berkata dalam hadis ini ataupun dalam riwayat ini, haddatsana Muhammad ibnu Katsir قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن مساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع wajaruhu ja'i. Inilah hadis yang ke-112 yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab yang ke-61 ni. Ya, hadis ni sanad dia daif sebab ada seorang perawi yang saya bacakan namanya tadi, iaitu Abdullah bin Al-Musawir, ni adalah perawi yang tak dikenali. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab dia Mizanul I'tidal. Ya. Zahabi merupakan satu tokoh besar dalam ilmu hadis. Sesiapa yang belajar ilmu hadis pastinya dia akan kenal nama Az-Zahabi. Cumanya nama Zahabi ni baru-baru ni jadi panas sikitlah sebab kitab yang ditulis tu tak dibenarkan untuk diajar di salah sebuah negeri. Jadi polemik sikitlah. Jadi orang pun ada yang minta diambil tindakan pada penulis, sedangkan penulisnya tu adalah Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah yang merupakan tokoh besar di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan tokoh besar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang belajar hadis, dia tak akan mungkin untuk pandai dalam bidang hadis tanpa dia mengambil manfaat daripada kitab Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Imam Zahabi ni dia anak murid kepada Ibn Taymiyah. Oleh kerana Ibn Taymiyah ni dimusuhi daripada zaman dulu hingga sekarang, berkemungkinan juga Zahabi ni pun terpalik samalah. Terpalik sama. Tapi macam mana pun Imam Zahabi ni
dihina ataupun dikritik ataupun ditolak. Tetapi orang yang belajar ilmu hadis tidak mungkin tidak untuk mengambil manfaat daripada kitab-kitab dia. Tidak boleh tidak. Tidak boleh untuk dia nafikan keilmuan Al-Imam Az-Zahabi di dalam ilmu hadis, terutamanya ilmu jarh wa ta'dil. Imam Zahabi menulis pelbagai kitab dalam ilmu jarh wa ta'dil, dalam ilmu rijal, dalam ilmu biografi perawi-perawi hadis, seperti dalam kitab di Siyar A'lamin Nubala, seperti dalam kitab di Tarikhul Islam, seperti dalam kitab di Mizanul I'tidal. Banyak manfaat-manfaat ilmu yang boleh diambil daripada tokoh besar Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Zahabi kata, perawi yang bernama Abdullah bin Musawir ni tak dikenali. Walau bagaimanapun, walaupun hadis ni sanad dia yang kita baca ini dhaif, tetapi di sana ada riwayat-riwayat yang lain. Ada syawahid. Dalam hadis ni dia ada dua istilah yang kita kena tahu. Siapa yang belajar hadis kena tahu dua istilah ni. Walaupun ulama mutaqaddimin tidak membezakan di antara kedua maknanya, ulama yang terawal tidak membezakan, mereka kata dua-dua istilah ni makna sama, iaitu penyokong, riwayat yang menyokong. Tetapi ulama yang terkemudian, ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian, mereka membezakan. Mereka kata hadis ada mutaba'at. Mutaba'at ni apa dia? Mutaba'at ni ialah riwayat lain yang berkongsi. Riwayat lain yang diriwayatkan daripada sahabat yang sama, diriwayatkan melalui jalur yang lain. Maksudnya kalau jalur tu ada seorang perawi riwayat seperti Abdullah bin Al-Musawir, ada orang lain riwayat, iaitu anak murid Ibnu Abbas yang lain, tapi dia daripada sahabat yang sama. Selagi mana dia daripada sahabat yang sama, maka dia dianggap sebagai mutaba'at. Kalau mereka berkongsi guru, maka mutaba'at tu dipanggil sebagai mutaba'at at-tammah, mutaba'at yang sempurna, sebab mereka berkongsi guru yang sama. Kalau mereka tak berkongsi guru yang sama, mereka berkongsi guru kepada guru, ataupun guru kepada guru kepada guru, maka mutaba'at itu dipanggil mutaba'at qasirah. Ia memberikan manfaat, ia memberikan faedah untuk menguatkan sesebuah hadis. Tetapi untuk riwayat ni, di sana ada syawahid ataupun syahid. Apa itu syahid ataupun syawahid? Ia adalah riwayat lain yang datang daripada sahabat yang lain. Di sana ada riwayat daripada Anas, ada riwayat daripada Aisyah yang sahih meriwayatkan, yang mana Anas dan Aisyah radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dengan lafaz yang hampir sama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat ini, bukanlah orang mukmin itu yang kenyang sedangkan jirannya itu berlapar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan iman, adakah bermaksud sesiapa yang tidur dalam keadaan kenyang, sesiapa yang berada dalam keadaan kenyang dan jirannya berlapar itu bukan mukmin dengan erti kata dia terkeluar daripada agama Islam? Jawapannya tidak. Kerana kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang yang melakukan dosa, walaupun melakukan dosa besar, selagi mana tidak sampai kepada tahap syirik, selagi mana tidak sampai ke tahap murtad, dia melakukan dosa besar itu tidak menyebabkan dia untuk menjadi kafir secara automatik. Berbeza dengan khawarij yang mengatakan siapa buat dosa besar, automatik menjadi kafir. Sebaliknya kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan sesiapa yang membuat dosa besar dalam keadaan dia mengiktiraf yang dia buat tu memang dosa, dia tahu dah yang dia buat tu memang berdosa, tapi dia buat juga. Kalau orang tanya dia, kenapa hang buat benda ni? Benda ni berdosa besar ni. Tuhan murka ni, Tuhan marah ni, Nabi SAW larang ni. Dia kata, saya tahu benda yang saya buat ni dosa, tapi saya buat juga kerana saya tak mampu untuk menahan diri, saya tewas. Maka dia tak dihukum sebagai kafir. Bila tak dihukum sebagai kafir, adakah bermakna dia tak berdosa? Tak, dia berdosa. Kalau dosa besar yang dia buat, dia kena taubat. Tapi dia tetap mukmin. Bila Nabi SAW dalam hadis ini sebut, laisal mu'minul ladhi yashba, bukanlah orang mukmin itu yang kenyang dalam keadaan jirannya berlapar. Bukan Nabi SAW nak mengkafirkan perbuatan kedekut kepada jiran. Kerana perbuatan kedekut kepada jiran ni taklah sampai kepada tahap murtad, taklah sampai kepada tahap syirik.
Jadi Nabi SAW nak maksudkan apa dalam hadis ni? Nabi SAW nak maksudkan ciri-ciri orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Ya? Yang mana Nabi SAW ketika menyebutkan hadis, Nabi kata bukanlah seorang yang beriman yang mempunyai ciri-ciri keimanan apabila dia kenyang, makanan banyak di rumah, dalam keadaan jiran dia berlapar, dalam keadaan jiran dia tak ada makan nak dijamah, dalam keadaan jirannya berada dalam keadaan sangat-sangat memerlukan pada makanan, dia tak peduli pun. Kerana sifat orang Islam bukan begitu. Dalam hadis Nabi SAW menegaskan, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid iza ishtaka minhu udu tada'a lahu sa'iral jasadi bisahri wal humma. Yang bermaksud, kamu akan melihat perumpamaan orang-orang mukmin itu pada kasih sayang sesama mereka, pada bantu-membantu sama mereka, pada kasihan mengasihani sesama mereka. Perumpamaan mereka itu adalah seperti satu jasad yang sama. Satu jasad yang sama, yang mana apabila satu anggota berasa sakit, anggota yang satu ni akan membawa seluruh jasad. Ya? Seluruh jasad bisahri wal humma. Seluruh jasad akan rasa tidak selesa, akan berjaga malam dan akan berada dalam keadaan demam, akan berada dalam keadaan tidak selesa. Maka Nabi SAW nak mengisyaratkan ciri-ciri orang beriman, kena ada perasaan kasihan kepada orang beriman yang lain. Ciri-ciri orang yang beriman bukan hanya kesian kepada orang beriman sahaja, tetapi dia juga perlu ada rasa kesian kepada manusia yang lain yang berlainan agama daripada dia. Ciri-ciri orang yang beriman bukan hanya kesian, mempunyai belas kepada manusia, tetapi dalam masa yang sama, ciri-ciri orang beriman juga kesian kepada binatang dan haiwan. Oleh kerana itulah Nabi SAW menceritakan kepada kita, ya, bahawasanya ada seorang perempuan yang jahat, pelacurlah kata, di zaman dahulu diberikan keampunan oleh Allah Azza wa Jal hanya disebabkan oleh kerana dia memberi minum seekor anjing yang sangat-sangat dahaga. Nak bagi tahu, jiwa orang beriman ni dipenuhi dengan sifat rahmah. Jiwa orang yang beriman ni dipenuhi dengan perasaan belas kasihan kepada orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang muslah. Muslah ni maksudnya memotong-motong jasad yang telah mati. Walaupun ya, yang di orang kata apa, yang bertarung dengan kita ni adalah orang yang pernah jahat dengan kita, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Fiqh Sirah, apabila berlakunya peperangan Badar dan ramai di kalangan tokoh-tokoh Quraisy yang jahat ni terkorban dalam perang tu, Nabi SAW tetap mengarahkan para sahabat untuk jangan mengapa-apakan jasad yang telah meninggal itu kerana menghormati jasad manusia tu. Ya, menghormati jasad manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Orang yang berada dalam keadaan kekenyangan sedangkan dia tahu jiran dia berada dalam lapar dan dia selesa, ia menunjukkan kekerasan jiwa dia. Yang ni tak ada pada jiwa orang beriman. Orang beriman penuh dengan sifat belah kasihan. Wallahu a'lam. Sebab itu kata Syekh Muhammad Luqman ni, pengarang kitab Rasul Barak ni, dia kata innal mu'min la yakunu kamil al iman hatta yatafaqqada ahwal jarih wa la yaghfulu anhu wa yuwasihi hasbal mustata. Dia mengatakan sesungguhnya orang beriman ini tidak mendapat ataupun tidak boleh ataupun tidak akan mencapai darjat keimanan yang sempurna sehinggalah dia menyiasat keadaan jirannya, sehinggalah dia mengambil tahu keadaan jirannya makan ke tidak, bukan mencari aib tetapi nak ambil tahu dari sudut kebajikan, tengok keadaan jiran,
ya, dan dia tidak lalai daripadanya, dan dia cuba membantu selagi mana dia mahu, selagi mana dia mampu, sorry, dia membantu selagi mana dia mampu. Tuan-tuan, ya, hadis ni nak bagi tahu kat kita bahawasanya iman ini pada manusia dan manusia yang lain itu berbeza-beza. Bila Nabi kata bukanlah mukmin yang sempurna imannya, menunjukkan orang yang tak bantu jiran, orang yang mengabaikan kebajikan jiran, orang yang tak buat baik pada jiran ni mukmin juga. Tapi mukmin dia tu mukmin yang tak sempurna lah iman dia. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu kita ni darjat keimanan berbeza-beza. Dah tentulah. Takkanlah kita nak kata iman kita sama dengan iman Abu Bakar. Takkanlah kita nak kata iman kita sama dengan iman Aisyah radhiyallahu anha. Takkanlah kita nak kata iman kita sama dengan iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tentulah tak sama. Darjat keimanan tu berbeza-beza. Kerana Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan iman tu apa dia? At-tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan ataupun wal amalu bil jawarih. Iman itu ialah membenarkan dengan jiwa, mengaku dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota. Yang mana bila anggota beramal, anggota itu sebahagian daripada musammal iman. Al-amal juz'un min musammal iman. Amalan sebahagian ataupun satu juzuk daripada keimanan. Nak menjadikan iman itu sempurna, nak menjadikan iman itu lengkap, nak menjadikan iman itu kuat dan kukuh, seseorang tak boleh lari daripada amalan. Tak boleh orang kata, saya sebenarnya walaupun macam ni, walaupun saya ni mulut teruk, walaupun sebenarnya saya ni tak buat apa-apa pun, tak salat, tak puasa pun, tapi iman saya awak jangan nak pertikaikan. Iman saya tinggi kepada Allah. Kita kata, kalau betul iman dia tinggi kepada Allah Azza wa Jal, mesti terzahir pada perbuatannya. Mesti terzahir pada amalan-amalan yang dia lakukan. Kenapa? Kerana amalan inilah yang menunjukkan sesuatu yang ada terbuku di dalam jiwa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Manusia yang maksum, yang tidak ada dosa. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tetap juga salat dalam keadaan bengkak-bengkak kaki. Nak bagi tahu kat kita apa dia? Nak bagi tahu kat kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersungguh dalam beramal untuk menjadikan iman dia tu sempurna, untuk menjadikan iman tu berada di tahap yang tertinggi. Baik, kita tengok bab yang berikutnya, bab 62. Bab yukthiru ma'al maraq fayuqassimu fil jiran. Bab pada seseorang yang memperbanyakkan air kuah. Kuah ni maksudnya gulai lah. Fayuqassimu fil jiran. Lalu dia membahagikan, dia membahagi-bahagikan kepada jiran. Hadis nombor 113. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran al-Jawni an Abdullah ibn Samit an Abi Dharr qala awsani Khalili sallallahu alayhi wa sallam bi thalas asma' wa uti' ولو لعبد مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. طيب inilah hadis yang ke-113 yang dimasukkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam di dalam al-Adabul Mufrad, yang mana hadis ni dia punya sanad dia adalah sanad yang bertaraf sahih. Imam Muslim meriwayatkan hadis ni tetapi dengan orang kata apa, berpecah-pecah dia punya matan. Imam Bukhari letakkan di satu tempat. Maksudnya kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Bishr bin Muhammad. Bishr bin Muhammad telah menceritakan kepada kami
Dia berkata, Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata, Syu'bah telah mengkhabarkan kepada kami daripada Abu Imran Al-Jauni, daripada Abdullah Ibn Samit, daripada Abi Dhar. Dia berkata, Abu Dhar Al-Ghifari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam." Kekasih saya pernah berpesan kepada saya. Kekasih saya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu peringatan kepada saya, berikan satu wasiat kepada saya. Khalil ni, tuan-tuan, dia satu istilah yang kalau di kalangan nabi-nabi ni hanya dua orang nabi je dapat daripada nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan dalam dunia ni, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi ni, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, mereka tak boleh ambil khalil daripada kalangan manusia. Dah tu Abu Zar kata khalil boleh pula. Abu Zar menganggap nabi khalil, tetapi nabi tu sendiri adalah khalilullah. Yang ni istimewa, hanya dua orang nabi je dapat, yang tak ada lah pada nabi-nabi yang lain. Ya, jadi dia kata ausani khalili bi salas, kekasih aku yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat, ya? Pernah memberikan pesanan kepada aku dengan tiga perkara. Apa tiga perkara tu? Asma' wa uti' walau li abdin mujadda'il atraf, hendaklah aku mendengar dan juga aku taat walaupun kepada hamba yang dia punya anggota itu terkudung, walaupun dia punya anggota itu tak sempurna. Maksudnya apa ni? Maksud nak bagi tahu bahawasanya Nabi pesan kepada Abu Zar untuk taat kepada pemimpin, untuk taat kepada imam, untuk taat kepada orang yang dilantik sebagai pemerintah. Kita dalam negara Islam ni, yang penting untuk negara Islam ni selain daripada pelaksanaan hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, datangnya syiar, adanya azan, adanya salat berjamaah, adanya takbir raya, maka itu salah satu ataupun sebahagian daripada syiar yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal dalam negara Islam untuk membezakan dia dengan negara yang bukan Islam. Adanya azan. Jadi macam mana nak ada azan, macam mana nak ada salat berjamaah, negara Islam kena mengamalkan ataupun kena memberikan ruang kepada rakyat untuk mendirikan salat. Jadi macam mana nak dirikan salat berjamaah? Kena ada tempat lah mula-mula. Dan kena ada kestabilan dalam negara. Bila tak ada kestabilan dalam negara, maka negara tidak mungkin akan berjaya menimbulkan ataupun menzahirkan syiar. Kenapa menzahirkan syiar ni penting? Kerana seperti mana kata Syatibi, ketika mana dia berbahas tentang isu maqasid hifziddin, maqsad hifziddin, objektif menjaga agama. Objektif menjaga agama ni min janibil wujud wa min janibil adam. Kata Syatibi dalam kitab di Al-Muwafaqat, Allah Azza wa Jal apabila mensyariatkan hukum hakam, sebahagian daripada hukum hakam, bahkan kebanyakan daripada hukum hakam itu nak menjaga agama, supaya agama tu tak hilang. Jadi macam mana nak jaga agama? Ada min janibil wujud dan ada min janibil adam. Min janibil adam maksudnya kita menahan sesuatu, menghilangkan sesuatu yang boleh menggugat agama. Oleh kerana itulah Islam ya mewajibkan umat dia untuk mempertahankan negara Islam bila negara Islam diserang oleh negara yang bukan Islam, itu oleh kafir harbi. Kan? Adanya jihad. Walaupun dengan adanya jihad itu akan ada nyawa yang terkorban. Bila jihad itu berlaku akan ada nyawa yang melayang, akan ada yang gugur sebagai syuhada, akan ada yang gugur syahid. Tapi dibenarkan kerana nak menjaga agama, supaya agama itu tidak lenyap, kerana agama lebih tinggi daripada nyawa. Okey?
Tapi di sana ada juga min janibil wujud. Min janibil wujud ni maksudnya menjaga agama dari sudut mewujudkan sesuatu supaya orang nampak agama tu ada. Agama ni bukan hanya ada dalam jiwa manusia tetapi terzahir pada amalan dan terzahir dalam negara orang Islam. Iaitulah azan dan salat berjamaah. Oleh kerana itu, tuan-tuan, dua-dua ni perlu untuk dilaksanakan. Tapi bila berlaku pertembungan, tidak syak lagi lah. Kita kena timbanglah yang mana satu daruriyat, yang mana satu hajiat dan yang mana satu tahsiniyat. Yang ni perbahasannya termasuk dalam bab ilmu maqasid syariah. Yang ni kena belajar lah. Kena belajar ilmu maqasid. Ilmu maqasid ni penting. Dia orang kata apa? Rumusan kepada pemahaman terhadap nas-nas syarak. Kerana nas syarak ni dirumuskan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Syatibi, antaranya Al-Imam Al-Ghazali, antaranya adalah Imam Al-Iz bin Abdus Salam. Ya, mereka menyebutkan bahawasanya dalam bab, orang kata apa? Dalam bab memahami dalil-dalil syarak ni, kita kena faham tingkatan kekuatan hukum. Sebab kekuatan hukum ni bukan hanya berbeza dari sudut wajib dan sunat saja. Kadang-kadang wajib tu pun ada tingkatan dia. Ada wajib yang bertahap daruri. Daruriyat maksudnya darurat. Kalau tak buat, boleh mati manusia. Ada wajib yang bertahap hajiat. Ada wajib yang bertahap tahsiniyat. Kalau tidak bertembung antara hukum-hukum ni, semua perlu dilaksanakan kerana semua tu wajib. Tetapi apabila bertembung di antara daruriyat dengan hajiat, maka dahulukan daruriyat. Kerana daruriyat lebih penting. Apabila bertembung di antara daruriyat dengan tahsiniyat, maka dahulukan daruriyat berbanding tahsiniyat. Saya bagi contoh. Menjaga nyawa adalah daruriyat. Dia termasuk dalam perkara nombor dua. Daruriyat, benda yang dipelihara oleh Islam mesti pelihara. Tak boleh tidak. Ya. Mesti pelihara. Tetapi Islam mensyariatkan juga untuk umat Islam ni menjaga aurat. Menutup aurat daripada dilihat oleh orang yang tidak halal bagi. Jadi bila mana orang Islam membuka aurat dia, maka dia berdosa. Kan? Bila orang Islam buka aurat pada orang yang bukan mahram, hukumnya berdosa. Tetapi timbul satu keadaan di mana berlaku pertembungan di antara tuntutan menutup aurat dan juga tuntutan untuk menjaga nyawa. Apabila berlaku kecemasan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dia perlu dibedah segera. Kalau tak dibedah, mungkin dia akan mati. Yang mana pembedahan memerlukan kita untuk melihat aurat dia. Katalah dia perlu dibedah di bahagian perut dia, contohnya. Jadi perut dia adalah aurat bagi dia kalau dia perempuan. Jadi boleh tak kita buka untuk bedah perut dia, untuk belah perut dia, untuk menyelamatkan nyawa dia? Sepakat ulama' mengatakan kalau itu saja jalan yang ada dan tidak ada pilihan yang lain, maka dibenarkan. Kenapa dibenarkan walaupun buka aurat tu satu benda yang tidak halal? Kerana bertembungnya maslahah. Bertembungnya hukum. Bila bertembung hukum sedangkan kedua-duanya wajib, barulah kita tengok yang mana satu hajiat, yang mana satu tahsiniyat. Yang mana satu hajiat, yang mana satu tahsiniyat. Jadi benda inilah yang kadang-kadang sebahagian daripada kita jadi macam keliru. Seolah-olah macam kita nak meringankan ataupun nak meremehkan hukum. Sedangkan kita bukan meringan atau meremehkan hukum. Sedangkan kita nak bagi tahu hukum ni ada tingkatan-tingkatan dia. Ada kekuatan-kekuatan dia. Kan tadi baru saya duk bahas apa ni, balas satu tulisan yang mengatakan seolah-olah macam saya tak konsisten dalam isu saf ni. Kita kena tahu, tuan-tuan, sewaktu saya melakukan dialog dengan seorang ustaz berkaitan dengan saf yang jarak ataupun dekat ni, kita kena tahu latar ataupun suasana pada waktu dialog tu diadakan. Dialog tu diadakan sewaktu kita belum lagi mencapai 90% daripada rakyat Malaysia yang sudah divaksin. Jadi oleh kerana tu, kita bersokong untuk
untuk jarak, kan? Untuk mengawal jangkitan supaya nyawa dapat dipelihara. Ya? Tetapi bila mana sekarang ini dah ada bukan kata second dose, bukan hanya dose kedua, dah ada orang yang dah ambil booster pun. Dos penggalak, dos yang ketiga daripada jenis yang berbeza, semata-mata untuk menguatkan lagi antibody supaya dapat melawan jangkitan. Jadi bila ada vaksin, maka kita sudah berjaya mengawal sedikit jangkitan. Dan kalau terkena jangkitan pun, data mengatakan orang yang vaksin terkena pun, dia orang kata apa, taklah begitu bahaya sampai pergi kepada tahap 4 dan 5. Oleh kerana tu, kami di orang kata apa, di Fatwa Perlis sudah mula berbincang untuk merapatkan semula. Tetapi ialah birokrasi, tuan-tuan, kita perlu konsult dengan orang kata apa, pemerintah negeri, Raja Perlis dan juga Kementerian Kesihatan, kerana banyak orang kata apa, hukum hakam yang berselirat ataupun kita kata bidang kuasa yang bertindih. Kalau ikutkan kami, sepakat kan mengatakan keperluan untuk dirapatkan semula. Kita di Perlis, kita usaha untuk rapatkan bagi orang yang datang dalam satu keluarga, kan? Macam tak logik lah, datang satu keluarga dalam kereta rapat-rapat, bila masuk masjid jadi renggang-renggang. Jadi kita benarkan di antara negeri yang terawal. Jadi dalam isu ni, kita bukan nak meremehkan agama, tetapi kita melihat kepada suasana, kita melihat kepada data yang ada. Jadi tuan-tuan, kita doalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat untuk solat rapat semula. Dengan adanya vaksin, dengan adanya dos penggalak, kita harapkan agar kita dapat mengamalkan sunnah ni semula. Orang duk marah dekat kami, ahli fatwa ni. Saya ahli jawatankuasa fatwa Perlis. Orang duk marah dekat saya seolah-olah macam saya ni benci kepada rapatnya saf. Sedangkan sebelum ni, tuan-tuan cari kuliah-kuliah saya yang lama, saya memperjuangkan rapat saf. Saya memperjuangkan rapat saf ni kerana ia adalah sunnah yang sabit daripada Nabi SAW. Cuma keadaan tidak mengizinkan, maka kita jarakkan. Orang tanya mana dalil? Dalilnya banyak. Dalil ni bukan hanya kita melihat kepada dalil yang spesifik. Ada kalanya kita melihat kepada dalil yang menyeluruh, kepada pemahaman terhadap dalil. Maka sebab itu dijarakkan ketika mana keadaan tidak mengizinkan kita untuk rapat. Tapi sekarang dengan adanya vaksin, dengan adanya dos penggalak, dengan jangkitan yang masih dalam kawalan, dan di tempat lain pun orang dah mula rapat, maka kita mengharapkan agar dapat dirapatkan semula. Tuan-tuan, doa kita, usaha insyaAllah. Kami dalam mesyuarat pun dah dua kali dah bincang benda ni. InsyaAllah mudah-mudahan ya, mufti kita dan juga raja pemerintah dapat melakukan sesuatu untuk merapatkan semula saf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam isu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Abu Dzar supaya taat dan patuh, supaya dengar dan taat kepada hamba walaupun hamba itu tak sempurna jasadnya. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Dzar ni untuk taat kepada pemimpin. Kalau dia tu dah dilantik menjadi pemimpin, kalau dia tu dah dilantik menjadi khalifah kamu, kamu taat kepada dia dalam perkara-perkara yang kamu kena taat, dalam perkara ma'ruf. Tapi kalau dia suruh kamu buat perkara yang maksiat kepada Allah, jangan taatlah. Cuma kalau dia suruh buat dalam perkara-perkara yang ma'ruf, kita kena taat. Dan kita orang Islam ni, ahli sunnah wal jamaah, kita tak kenal perkara yang dinamakan sebagai memerangi pemerintah dengan senjata. Selagi mana mereka Muslim, selagi mana mereka ini mendirikan salat, selagi mana mereka ini digelar mukmin, tak puas hati macam mana pun, kita nasihat, jangan angkat senjata lawan pemimpin. Kerana Nabi SAW tak benarkan, kerana ia bukan hanya membahayakan diri kita, kerana nak lawan pemimpin dengan senjata ni bahaya pada diri sendiri, tetapi ia menimbulkan, dia akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Kerana kalau kita berjaya pun buang dia, orang lain pula nanti akan buang kita dengan senjata juga. Akhirnya lama kelamaan, negara umat Islam tidak boleh akan stabil. Ya, baik, itu yang pertama. Ya, jadi tak benarlah orang duk kata kami ini golongan yang apa,
golongan salafi yang ekstrim nak runtuhkan negara. Tak. Bila orang tanya saya, perlukah kita untuk taat kepada pemimpin yang di-Pertuan Agong, Sultan di negeri, yang di-Pertua negeri? Kita kata ya, kena taat. Jangan angkat senjata lawan mereka. Ya, baik. Wa idza sana'ta maraqatan fa akthir maraha amaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Abu Dzar. Nabi kata, ya, apabila kamu buat gulai di rumah kamu, fa akthir maaha, banyakkanlah kuahnya, banyakkanlah airnya. Summa ndur ahla baitin min jirani. Kemudian kamu tengoklah rumah-rumah yang ada. Kamu tengok ahli rumah yang ada daripada jiran-jiran kamu, fa asibhum minhu bima'ruf. Berikan mereka itu dengan kebaikan. Maksudnya Nabi kata, kalaulah kamu ni masak di rumah, masak banyakkan kuah supaya kuah itu dapat diberikan kepada jiran. Supaya kuah itu dapat diberikan kepada jiran, dapat berkongsi rezeki yang ada. Wasallis salata liwaqtiha, Nabi kata. Hendaklah kamu salat, ini pesanan ketiga. Hendaklah kamu salat pada waktunya. Hendaklah kamu salat, jangan bertangguh sehingga terkeluar waktu tanpa uzur. Terkeluar waktu kalau ada uzur tak apa, contohnya macam musafir dia boleh jamak umpamanya kan. Tapi kalau tak ada uzur, tak ada apa, jangan salat di luar pada waktu. Salat di dalam waktunya. Kerana salat dalam waktu itu merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mesti tengok, eh? Dalam hadis ni, ya, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan yang pertama, taat pada pemimpin supaya nak bagi stabil negara. Kemudian yang kedua, buat baik kepada manusia, buat baik kepada jiran-jiran. Yang ketiga, jaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal, salat pada waktunya. Inilah manusia yang beriman. Dia bukan hanya menjaga hubungan dengan manusia lain, tapi mengabaikan hubungan dengan Allah. Itu bukan nak memukmin yang sebenar. Dia menjaga hubungan dengan Allah, salat dia jaga dengan sebenar-benarnya, salat dia jaga dengan sesungguhnya, salat dia dia lakukan dengan yang terbaik, bukan di luar waktunya, dilakukan di dalam waktunya. Ya? Kemudian dia menjaga hubungan dengan manusia. Hubungan manusia ni ada dua lah. Manusia dengan manusia yang lain, rakyat dengan rakyat yang lain, yang paling dekat dengan dia jiran. Buat baik kepada jiran. Apa buat baik pada jiran ni, macam mana? Buat baik pada jiran ni, pastikan jiran jangan berlapar sedangkan kita kenyang. Bagi dia makanan kalau dia tak ada makanan nak dimakan. Dan dalam masa yang sama, buat baik apa saja yang kita mampu. Kalau tak mampu nak bagi isi, bagi kuah. Sebab itu kita akan jumpa nanti hadis-hadis yang akan datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kita meremehkan pemberian walaupun sikit. La yahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Jangan ada salah seorang daripada kamu memperlekehkan kebaikan, memperlekehkan sesuatu daripada perkara yang baik. Perkara yang baik ni kecil macam mana pun dikira baik, kita appreciate. Nah, kecil macam mana pun benda ni, mungkin pada sebahagian orang dia kata macam benda ni tak ada nilai lah, kecil sangat aku bincang benda ni. Tak, benda baik kita kena iktiraf, ada kebaikan. Tak suka macam mana pun kita pada orang tu, ada kebaikan yang dia bawa, kita kena iktiraf. Kalau dia bagi kat kita kuah, appreciate, terima kasih banyaklah bagi kuah ni, saya boleh isi barang dalam ni, saya boleh masuk lauk dalam ni daripada tak bagi langsung. Kan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita jangan pelekeh kebaikan orang. Sebab apa? Sebab kebaikan-kebaikan yang kecil ni tetap memberikan pahala. Dan pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita akan digandakan, Nabi kata. Paling sikit 10 kali ganda. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'ini ati di'fin ila da'afin kathir. Ke-700 kali ganda dan mungkin lebih lagi. Jadi, kalaulah pahala kecil itu kita lihat kecil, dia akan jadi besar dengan gandaan Tuhan. Kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkemungkinan pahala yang kecil ini menjadi besar hanya disebabkan kerana kadar keikhlasan yang ada pada orang yang melakukannya. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis kan, Nabi kata, la tasubbu ashabi
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أو كما قال, kamu jangan cela sahabat aku, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu meninfakkan emas sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar tuan-tuan. Bukit Uhud ni, siapa yang pergi Madinah dia tahulah, bukit yang terbesar, banjaran yang terbesarlah yang ada dekat Madinah. Kalaulah kata salah seorang daripada kamu, kata Nabi, menafkahkan emas sebesar Bukit Uhud untuk Islam, dia orang yang buat infak ni tak boleh lawan lagi pemberian sahabat yang sekadar satu tadahan tangan ataupun separuh daripadanya. Kerana Islam tidak melihat kepada kuantiti, Islam melihat kepada kualiti. Kadar pengorbanan, kadar keikhlasan, itu yang kadang-kadang membezakan ganjaran yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang ni dan orang tu. Kan? Nah, kerana kualiti itulah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan ada di kalangan kita ni yang memperlekehkan. Ya. Kita contohnya dalam orang kata apa? Dalam sirah kita melihat ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar aja ayat yang menganjurkan kita melakukan infak, menganjurkan kita melakukan infak oleh Allah Azza wa Jal, maka ada di kalangan sahabat, antaranya Abu Khaythamah, dia tak ada apa nak bagi, dia hanya bagi satu gantang tamar. Perbuatan dia memberi itu dengan ikhlas, itu saja yang dia mampu, diketawakan oleh puak-puak munafik. Diketawakan oleh puak-puak munafik dengan mereka mengatakan kalau banyak ni baik tak payah. Tetapi itu tidak pernah menjadikan dia putus asa. Tak pernah jadikan dia kata, alah malu. Kan? Sebab apa? Sebab kadar keikhlasan tu yang penting. Kadar pengorbanan tu yang penting. Ajruki ala qadri nasabik. Nabi sebut kepada Aisyah dalam sebuah hadis. Nabi kata, pahala kamu bergantung kepada kadar kesusahan, kadar kepenatan, kadar pengorbanan kamu. Dah tentulah, orang yang bagi RM10 dalam keadaan dia struggle dengan orang yang bagi RM1,000 dalam keadaan dia jutawan, mana kadar pengorbanan yang susah lagi? Kita tak boleh kata confirm yang miskin ni ataupun yang bagi RM10 ni pahala banyak lagi, tak boleh kata. Tapi Allah Ta'ala tu maha adil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan pahala mengikut kadar pengorbanan dan kadar keikhlasan seseorang itu kepada agamanya. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan ada di kalangan kita yang memperlekehkan perkara baik walaupun sedikit. Dan berkemungkinan amalan-amalan yang dianggap kecil, amalan-amalan yang dianggap remeh, amalan-amalan yang dianggap oleh kita sebagai tak ada nilai, tak mustahil amalan inilah yang nanti akan memberatkan timbangan amal yang menyebabkan timbangan belah baik itu lebih daripada timbangan ataupun amalan yang berada di belah jahat. Manusia ni bukan maksum, dia ada pahala, dia ada dosa, kan? Dia ada pahala dan dia ada dosa. Jadi pahala dan dosa ini bila sampai ke padang mahsyar nanti, Allah Taala akan timbang. Allah Subhanahu Wa Taala akan timbang amalan ni. Letakkan satu di kafah sini, satu di kafah sini. Maksudnya satu letakkan di daceng ni, satu letak daceng ni. Timbang. Yang ditimbang tu amalan ke buku amalan? Kalau nak kata timbang buku amalan, okey. Tapi kalau timbang tu amalan, macam mana amalan boleh ditimbang? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala akan jadikan amalan yang tak nampak ni berjisim. Kan? Boleh ditimbang. Wanduk bising sekarang ni, saya duk kata Allah berjisim. Saya tak pernah kata Allah berjisim. Ni fitnah pada saya. Kan, saya duk sebut benda lain, depa duk faham benda lain. Video saya dipotong luar pada konteks. Tapi tak apalah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang saya maksudkan. Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak pernah lalai dan leka terhadap apa yang dilakukan oleh orang zalim. Ya, ini benda yang kita kena tahu. Allah Taala sekali-kali tidak lalai, Allah Taala sekali-kali tidak leka. Siapa yang buat zalim pada orang lain, ketahuilah, dia akan berdiri di hadapan Allah
akan menjawab persoalan, kenapa kau buat zalim pada orang? Saya pun malas nak jawab dah, benda yang sangat jelas, siapa yang tengok video penuh dia akan tahu. Kan? Saya tak pernah kata Allah Subhanahu Wa Taala itu berjisik. Okey tuan-tuan, tak apalah. Ini ujianlah bagi saya, no problem. Eh? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita jangan pelekeh. Benda kecil macam mana pun buat. Sunnah kecil macam mana pun buat. Nah, kita nampak sunnah. Orang kata apa, Nabi SAW pesan bila nak pakai sepatu, sarung belah kanan dulu. Bila nak cabut, keluarkan belah kiri dulu. Kita buat. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam benda tu kecil ya. Tapi kita setiap kali pakai kasut, setiap kali pakai selipar, kita akan dapat pahala kerana niat nak mengikut sunnah Nabi SAW. Orang lain pakai kasut juga. Main sarung je. Tak fikir pun pasal sunnah tak sunnah. Kan? Buka kasut pun main buka aja, tak fikir sunnah tak sunnah. Tapi kita yang dah tahu berkenaan dengan sunnah, sayang kepada sunnah, cinta kepada sunnah, dalam bab pakai kasut, buka kasut pun, kita mengutip pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengutip pahala daripada amalan yang orang lain anggap kecil. Tetapi kita berjaya untuk mengumpulnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menggandakannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ia sebagai satu sebab, sebagai satu syarat untuk mendapat rahmat Allah, dan akhirnya kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Jadi hubungan dengan manusia yang menjadi pemimpin kita perlu jaga. Dalam hadis ini, Nabi ajar kita hormat kepada pemimpin, taat kepada pemimpin, dengar kepada pemimpin, jangan lawan pemimpin dengan senjata. Tapi adakah maksudnya kita kena tunduk semua ustaz? Semua kena benar kan? Jadi orang kata apa, bahasa budak-budak muda ni jadi macai lah kita ustaz pada pemimpin. Tak. Islam tidak mengenal erti orang kata apa, mengampu. Dalam kita tengok dalam sejarah Islam, para sahabat apabila berdepan dengan pemerintah-pemerintah yang zalim ini, mereka akan cakap benda yang benar. Kan? Mereka akan cakap benda yang benar. Mereka akan cakap benda yang sepatutnya mereka cakap. Ya? Oleh kerana itu, taat kepada pemimpin bukan bermaksud diam kepada kebenaran. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad ialah kalimah yang benar yang diucapkan oleh seseorang di sisi pemimpin yang zalim. Dia cakap betul, cakap benar. Angkat senjata tak? Habis tu kalau tak angkat senjata, kita nak buat apa ustaz? Macam nak tukar? Tukarlah, 5 tahun sekali kan kita ada PRU. Kan 5 tahun sekali kita ada PRU, so kita pangkah lah. Tapi yang pangkah baru ni tuan-tuan, begitu istimewa. Sebab sekali pangkah, 3 Perdana Menteri kita dapat. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kestabilan pula, memberikan kembali kestabilan politik kepada negara kita lah. Kita pun senang dan letih dah tengok. Tukar sana, tukar sini, gaduh sana, gaduh sini. Akhirnya rakyat juga yang tak makan. Akhirnya harga barang melambung-lambung, ya? Apa pun tak dapat. Ya, baik. Kemudian Nabi SAW suruh jaga hubungan dengan manusia sesama, iaitu jiran. Berikan apa yang kita mampu, berikan manfaat semampu mungkin walaupun kecil. Walaupun kecil, beri manfaat. Kerana ia tetap manfaat, ia dikira sebagai pahala. Dan jaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal, salat pada waktunya. Fa in wajadtal imam qad salla faqad ahrazta salatak wa illa fahiya nafilah. Jika kamu mendapati imam telah salat sedangkan kamu telah melakukan salat, kecuali ia bagi kamu adalah sunat. Maksudnya apa kat sini? Kata Syekh Luqman, dia kata masyru'iyatus salah ma'al imam naflan lillazi salla fi baiti aw nahwi walau fi jama'ah summa adraka al-jama'ah fil masjid. Hadis Nabi ni, Nabi nak bagi tahu kalau kita dah salat di rumah, kalau kita dah salat di tempat kita sama ada bersendirian ataupun berjemaah, kemudian kita pergi ke masjid, kita melihat ada imam yang sedang salat di sana, kita disyariatkan untuk mengulang semula salat itu. Hadis ni menjadi sokongan kepada hadis sahih Muslim, yang mana pada satu ketika Nabi SAW bersalat subuh di masjid Khaif di Mina pada waktu tu,
bila Nabi salat subuh, ada dua orang sahabat yang tidak bersalat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok ada dua orang tu dia tak salat, Nabi panggil dua orang tu. Nabi kata pada sahabat, alayya bihima, pergi panggil dua orang tu. Ha, jadi dua orang pun datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia orang takut pada Nabi. Dia orang takut dengan Nabi SAW sebab dia orang hormat. Kenapa pula Nabi panggil kami ni? Maka Nabi SAW tanya, ma mana'aku ma antusalliya ma'ana? Apa yang menghalang kamu untuk salat bersama dengan kami? Kenapa tak salat dengan kami ni? Kenapa tak berjemaah dengan kami? Ya? Maka dua orang ni kata, qad sallayna fi rihalina. Kami telah salat di tempat kami. Kami telah salat di perkemahan kami. Maka Nabi kata, la taf'ala. Fa in ataituma masjid jama'atin fasalliya ma'ahu. Maka maka Nabi kata, jangan buat benda ni. Janganlah tak solat dengan kami. Bila kamu datang di mana-mana masjid yang ada jemaah padanya, maka bersalatlah bersama dengan mereka. Salat bersama dengan mereka walaupun sebelum tu kamu dah salat dah. Fa innaha lakum nafilah. Maka maka kerana salat yang kamu ulang itu bagi kamu adalah salat sunat. Maksudnya mengulang salat disebabkan untuk mendapatkan jemaah yang kedua adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hadis Muslim. Yang kita baca ni hadis adab mufrad. Yang mana Nabi SAW juga berpesan kepada Abu Dzar supaya salat bersama dengan imam. Nah, salat bersama dengan imam secara sunat bagi orang yang dah salat di rumah dia. Nah, sama ada dia salat di rumah tu dalam keadaan bersendirian ataupun salat dalam keadaan berjemaah. Baik. Hadis ini nak bagi tahu kepada kita yang pertama sekali, di antara faedah yang kita boleh ambil seperti mana yang dinukilkan dalam kitab Rasul Barat, dia kata apa? Fiqhul hadis. Pemahaman terhadap hadis ialah istihbab nushil ahibbah wal ashab bima yanfa'uhum fi dunyahum wa akhiratihim. Galakkan bagi seseorang untuk menasihati orang yang dia sayang. Nasihat sahabat-sahabat dengan sesuatu yang bermanfaat di dunia mereka dan juga di akhirat mereka. Kita ni kalau nak bersahabat dengan sahabat yang baik, saya selalu ulang benda ni. Kalau kita ni nak bersahabat dengan sahabat yang baik, kita digalakkan untuk mencari orang yang sentiasa melazimi nasihat, yang suka nasihat kita dengan sesuatu yang baik. Kalau dia nasihat kita, menunjukkan dia ni orang yang baik, orang yang berkawan dengan kita ikhlas. Sebab kalau dia kawan dengan kita tak ikhlas, dia akan cakap apa yang kita buat ni semua betul, semuanya betul. Tetapi kalau dia tengok kita buat benda tak betul, dia berani untuk tegur kita, dia berani untuk nasihat kita, menunjukkan dia berkawan dengan kita ni bukan disebabkan oleh kerana kedudukan kita ataupun disebabkan dia nak sesuatu habuan dunia pada kita. Sebaliknya dia nakkan sesuatu yang lebih besar daripada itu, berkawan di atas dasar ukhuwah Islamiah. Ini benda yang penting. Ini yang dibudayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat dia. Nabi pesan kepada para sahabat. Tadi saya ceritakan hadis Sahih Muslim, Nabi nampak dua orang sahabat tak salat. Nabi terus tegur. Dua orang ni pula bila ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada pula dia nak marah, tak ada pula dia nak kecil hati, tak ada. Kenapa? Kerana nasihat yang baik. Nah, kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab selalu duk buat benda ni. Dia kata, ya akhi khudh minni nasihat. Wahai saudaraku, ambil daripada aku satu nasihat. Nah, nasihat-nasihat yang diberi ini adalah satu benda yang menunjukkan orang yang bagi itu memang berkawan dengan kita kerana Allah. Kerana kalau dia tak berkawan dengan kita kerana Allah, dia takut kita kecil hati dah, dia tak nak cakap. Tapi dalam masyarakat kita, berkemungkinan kalau kita bagi nasihat ni akan merenggangkan hubungan. Sebab apa? Kau ingat kau bagus sangat nasihat aku? Kau nasihat diri kau dululah. Bila ada perkataan itu dikeluarkan pada mulut kita, kan bila orang bagi nasihat kat kita, kalau betul nasihat tu, tapi kita tak terima. Kita kata, kau macam bagus nasihat aku. Kau ingat kau bagus sangat lah. Kau tengok diri kau dululah, contoh kan. Kita bimbang, ada perasaan takabur dalam jiwa dia yang tak boleh terima kebenaran.
Bahkan sebahagian akan kata, bila dinasihat, kita nasihat dia, kadang-kadang ada ayat yang keluar pada dia, dia kata, kau tak tegur aku, tu orang lain tu lagi teruk pada aku, aku tak nak tegur pula. Contohnya kan. Itu pun dialog yang bahaya. Yang akan mengajar diri kita untuk bersifat takabur, tak boleh terima nasihat. Orang lain buat lebih teruk, tak menjadikan apa yang kita buat sekarang ni betul. Kalau benda tu memang salah, kita buat satu benda salah, orang tegur kita, kita kata tegur aku pula, tu orang lain buat lagi teruk, tak tegur pun. Salah kita tak jadi betul dengan ada benda yang lebih teruk. Saya sebut ni pun, kadang-kadang saya nasihat diri saya jugalah, supaya kita tak ada perasaan riak, tak ada perasaan takabur, tak ada perasaan sombong daripada nak menerima kebenaran. Kan Nabi sebut dalam hadis kan, al-kibir batarul haq wa ghamtun nas. Apa itu takabur? Sombong dengan kebenaran dan memandang rendah kepada manusia. Dua ni kalau ada dalam jiwa insan, sombong dengan kebenaran, satu hal, memandang rendah pada manusia, hal yang kedua, dua-dua ni kalau ada dalam jiwa insan, sangat bahaya. Dia akan menjadikan orang ni tak mau terima benda yang betul, walaupun dia tahu benda tu betul, tapi sebab benda ni betul, tapi aku tak boleh terima, saja je aku tak terima. Bahaya. Ha? Jadi sebab itu, Allah Azza wa Jal turunkan surah Abasa, memberi teguran kepada Nabi-Nya, nak memberi isyarat secara tidak langsung pada diri kita, terutamanya pendakwah-pendakwah ni. Apabila kamu diberikan nasihat, apabila kamu ditegur, kamu juga perlu tunduk. Kerana dalam Quran, kalau kamu baca surah Abasa, dalam surah itu Nabi sendiri ditegur. Walaupun Nabi ini bukanlah orang yang nakkan dunia berlebihan. Nabi ini bukan bermakna bila dia tak tegur, Ibn Ummi Maktum menunjukkan Nabi ini pilih kasih sehingga tak layan orang miskin. Tak. Tapi sebab Nabi menganggap, layan dulu golongan bangsawan akan memberikan keuntungan kepada agama. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Nak bagi tahu dalam medan dakwah ni ada kalanya kita memerlukan teguran. Kadang-kadang saya sedih juga bila kita memberikan teguran, bukan maksudnya kita benci, bukan maksudnya kita dengki, tetapi kita berikan teguran ni bila ada kesalahan. Kan? Viral baru-baru ni hadis palsu yang dibaca oleh ustaz berkenaan, viral bila dibangkitkan semula isu mandi safar. Kita memberikan teguran kerana kita menganggap teguran ini wajar untuk diberikan kerana ia telah menjadi viral. Teguran perlu diberikan kerana kita nak menjaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis palsu. Kita tak mau nama Nabi ini dijaja pada hadis yang palsu. Tapi bila teguran ini diberi, ada sebahagian mulut-mulut dan sebahagian tangan-tangan yang menulis mengatakan bahawasanya teguran ini diberi sebab apa? Dengki sebab dia tak ada follower. Sebab kita tak ada follower, dia ada follower ribu-ribu, riban-riban. Kan? Sedangkan tuan-tuan, kita tak pernah peduli pun pasal follower ni. Kita pun tak kira. Live dia pun kita tak pernah tengok. Macam saya lah, saya tak pernah tengok. Kerana saya, orang kata apa, tengok live orang lain, share yang lain. Kita tak pernah tengok pun live dia. Tapi bila ada kesalahan itu diviralkan, kesalahan, maka kita berikan teguran. Bukan kerana kita dengki, bukan kerana kita iri hati, dah. Bukan semua. Ada kalanya teguran itu diberikan ikhlas. Maka jangan kita menuduh orang dengan satu tuduhan yang melampau, satu tuduhan yang zalim. Kononnya siapa yang tegur? Ni orang dengki, ni orang yang tegur sebab perbezaan aliran. Tak. Kita tegur, saya dan kawan-kawan saya insya-Allah, kita lazimi teguran kita beri hanyalah disebabkan oleh kerana ia perlu untuk diberikan teguran. Ya, teguran tu diberi kerana dia layak untuk diberikan teguran. Dan kita juga ditegur sebelum ini dan sebahagiannya kita terima. Kalau kita tak terima kita jawab balik. Tapi kalau teguran itu betul pada, kena pada tempatnya, kita terima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, letakkanlah sekejap perbezaan aliran, perbezaan mazhab, perbezaan orang kata apa, pemikiran, aliran-aliran ni, tinggalkan sekejap. Tengok agama kita ni. Agama ni kita kena sama-sama jaga daripada dirosakkan. Jangan dibawa masuk benda-benda khurafat. Jangan dibawa masuk benda-benda yang palsu.
ke dalam agama Islam. Kita bertanggungjawab apa yang kita cakap. Kita bertanggungjawab apa yang kita bela. Jangan disebabkan dia puak kita, disebabkan dia ni anti kepada orang yang menjadi musuh kita, so dia adalah kawan kita, kita bela apa pun yang dia sebut. Walaupun benda tu batil, walaupun benda tu salah. Tuan-tuan, kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita sebut. Kita bertanggungjawab atas apa yang kita bela. Dan kita bertanggungjawab untuk menjaga agama ini. Kita akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maka kita siapkanlah jawapan masing-masing. Dan kita siapkanlah jawapan masing-masing. Kalau tanya pada saya, saya kata saya memberikan teguran bila teguran itu diperlukan. Saya bagi nasihat. Kan? Nabi SAW juga memberikan nasihat kepada Abu Dha. Kemudian, di antara faedah hadis ni juga, irsyadun Nabi SAW ummatahu ila makarimil akhlaq. Nabi SAW menggalakkan umat dia untuk akhlak-akhlak yang mulia. Sebab kadang-kadang ada juga di kalangan kita ni yang dalam media sosial kadang-kadang menjadi terlalu toksik. Netizen Malaysia, kita kena ubah sikitlah sikap. Bila berbeza pendapat, tak semestinya kita bermusuh. Bila kita berbeza pendapat, tak semestinya kita mesti bergaduh. Kita berbeza pendapat. Saya sebut benda ni sebab kadang-kadang datang di page saya, datang di wall saya tu macam-macam. Datang di PM, ada yang PM saya kan. Dekat page, sampai nak pijak muka saya. Kononnya memalukan guru dia, kononnya dengki dengan guru dia. Ini benda yang tak sepatutnya berlaku. Kerana kita adalah sedara. Kita adalah sedara sesama Islam. So, jangan melampaui batas. Akhlak perlu dipelihara. Akhlak perlu diutamakan. Ya, kemudian istihbabu tahadi bainal jiran li anna dhalika yuwarrithul mahabbah wa yazidul mawaddah. Digalakkan untuk bertukar-tukar hadiah sesama jiran kerana itu dapat mewariskan kecintaan dan menambah kemesraan. Kita tengok hadis yang ke-114 sebelum kita berhenti pada hari ini. Hadis 114. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Humaydi qala حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. طيب حديث نمبر 114 الإمام البخاري kata حدثنا الحميدي. Humaydi menceritakan kepada kami, dia berkata Abu Abdul Samad Al-Ammi telah menceritakan kepada kami, dia berkata Abu Imran telah menceritakan kepada kami daripada Abdullah bin Samit daripada Abi Dhar, dia berkata Nabi SAW bersabda, wahai Abu Dhar, apabila kamu masak apa-apa kuah, apabila kamu masak apa-apa masakan yang ada kuah, fa'aksir ma'al marafah, maka perbanyakkanlah air dalam kuah tersebut. Wa ta'ahad jiranak, hendaklah kamu cari jiran kamu yang tak ada makanan lah, yang kelaparan. Awiqsim fi jirani, ataupun bahagi-bahagikan sesama jiranmu. Ini juga Nabi SAW sebut berkenaan dengan pemberian kepada jiran, untuk kita berbuat baik kepada jiran, bertukar-tukar pemberian, bertukar-tukar hadiah untuk tambah kemesraan, tambah kasih sayang sesama jiran. Kerana mereka disuruh, kerana kita ni disuruh untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab, saya ingin bagi tahu kepada tuan-tuan, ini merupakan kelas yang terakhir kita untuk tahun ini, yang mana baki-baki yang ada ni, Isnin kita ada lebih kurang dalam 3 kali lagi. InsyaAllah kita akan bercuti kerana orang kata apa, Global Ihsan akan mengadakan misi bantuan ke Yaman, yang mana mereka akan menghantar bantuan-bantuan yang tuan-tuan dan puan-puan sampaikan itu ke Yaman. So kalau siapa-siapa yang masih lagi belum memberikan apa-apa sumbangan kepada orang-orang susah di Yaman tu,
masih lagi ada peluang kerana mereka insya-Allah akan mula bergerak pada 12 hari bulan. 12 nanti pergi ke Yaman dan juga Syria untuk menghantar bantuan, yang mana bantuan ni, misi ni akan dihadiri ataupun akan diiring oleh Ustaz Reza kita dan juga Kak Majini kita, Dr. Kamilin juga akan pergi. Nah, mungkin ada orang tanya saya, kenapa saya tak pergi? Saya tak boleh pergi kerana saya terlibat dalam apa yang kata expo, saya terlibat dalam ITEX, International Technology Exhibition. Saya mewakili UPSI untuk pertandingan inovasi di KLCC pada 13 sehingga 15 hari bulan. Jadi saya tak dapat nak bersama dengan mereka, tetapi saya membantu mereka dari sudut promosi untuk memberikan bantuan kepada mereka, bantuan kemanusiaan. Ya, begitu juga kita cuti insya-Allah sepanjang bulan 12 ni, kita akan bermula semula pada bulan Januari nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak memberikan sumbangan, ya, insya-Allah boleh berikan sumbangan lagi. Walaupun saya tak pergi, tetapi Global Ihsan yang lain akan pergi. Penasihat yang kedua juga akan pergi, iaitu Dr. Kamilin. Jadi teruskan memberi sumbangan kepada Global Ihsan. Kita cuba untuk memberikan manfaat kepada manusia semampu mungkin. Ya. Baik, saya tengok pada soalan. InsyaAllah. Yang mana yang saya mampu je lah. Banyak soalan ni. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Moga Allah berkati doktor dan keluarga dan tuan juga. Saya ada dua soalan. Ini panjang soalan ni. Yang pertama, adakah amalan melazimi istighfar tetapi hanya di dalam hati, termasuk dalam sunnah istighfar Nabi SAW? Yang kedua, sahihkah kisah Imam Ahmad berjumpa pembuat roti kerana fadilah istighfar? Jazakallah khair. Wa antum fajzakumullahu khair. Pertama sekali berkenaan dengan istighfar di dalam hati. Ya, yang mana Imam Ibn Al-Qayyim, kalau tak silap saya, ada bahas tentang isu ni. Yang mana isu ni merupakan satu isu yang biasa ditanya oleh orang. Kalau saya istighfar ni, adakah istighfar tu mesti dengan lidah ataupun boleh dengan jiwa dalam hati? Okey, para ulama mengatakan bahawasanya istighfar dan zikir dia ada tiga peringkat. Peringkat yang tertinggi, ya, ialah peringkat istighfar dengan lidah dan juga jiwa serentak. Ini yang paling tinggi sekali. Ya. Yang paling tinggi sekali ialah istighfar pada lidah, menyebutkan astaghfirullah, ya, ataupun Allahumma ghafirli, ya, dan jiwa pun khusyuk sekali. Ini yang paling tinggi. Yang kedua, istighfar dengan jiwa tapi lidah tak sebut. Manakala, ya, istighfar yang dengan lidah tanpa jiwa berada di martabat yang ketiga. Ya, martabat yang ketiga. So, dia ada tingkatan istighfar yang paling rendah tu istighfar dengan mulut tanpa jiwa. Istighfar tinggi sikit, jiwa tanpa mulut, tetapi yang paling baik adalah istighfar dengan mulut dan jiwa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, iaitu istighfar yang paling tinggi. Okey? Baik. Kemudian kisah Imam Ahmad berjumpa dengan pembuat roti. Kisah Imam Ahmad yang berjumpa dengan orang buat roti ini, orang pernah tanya kepada Syekh Muqbil. Dan Syekh Muqbil mengatakan kisah ini tidak dijumpai. Dia tak jumpa, saya lagi lah tak jumpa kan. Dia kata, kisah ini walaupun masyhur, ya, tetapi kisah ini tidak ada dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang biografi Imam Ahmad. Seperti orang yang menulis tentang biografi Imam Ahmad, antaranya Ibn Jauzi,
antaranya kitab Syiar Alamin Nubala, antaranya kitab Al-Bidayah Wan Nihayah Ibn Kathir, mereka tak sebut. Tapi mungkin ada, cuma saya mungkin tak jumpa. Syekh Muqbil pun menyebutkan tidak dijumpai kisah tersebut. Kalau saya jumpa ini, saya bagi tahu rujukannya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau jiran yang lapar itu adalah penagih dadah? Semua duitnya dia beli dadah dan sanggup berlapar. Adakah masih tanggungjawab kita untuk bagi dia makan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat Quran yang sangat-sangat masyhur. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, dan kamu jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita tahu dia, kalau kita bantu, kita bagi duit, dia akan beli dadah. Maka kita jangan bagilah duit kat dia. Kita jangan bagi duit kat dia. Kita mungkin boleh inisiatif dan bagi barang makan kat dia. Yang mana barang makan tu kita mungkin bagi barang makan yang dah masak supaya dia tak mampu untuk menjualnya semula. Kalau dia lapar lah. Kalau dia memang jenis tak lapar, tak apa lah. Tak payahlah bantu dia gula dadah pula. Sebab kita tak disuruh untuk membantu orang yang melakukan kesalahan, membinasakan diri dia. Baik. Dan kalau ada seorang wanita ni yang tak menutup aurat, dia akui itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah, tapi dia tewas kepada godaan dunia. Adakah boleh dia meminta maaf kepada Allah setiap hari, atau perlukah dia tunggu sehingga dia tutup aurat barulah dia minta ampun? Taubat ni perlu sentiasa. Nabi SAW yang tidak ada dosa ni, yang maksum ni pun, beristighfar kepada Allah. Ada riwayat sebut 100 kali sehari. Ada riwayat sebut lebih pada 70 kali sehari. Jadi kalaulah seorang perempuan itu menyedari dia buat dosa, dia kena tahu bahawasanya dosa itu mungkin boleh menjerumuskan dia ke dalam neraka. Kita bukan menerakakan dia, tapi dosa itu mungkin menjerumuskan dia. Kerana ada hadis daripada Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat-sangat berat kepada orang yang membuka aurat ni. Tapi kalau katalah dia sedar benda tu, cuma dia tak mampu buat lagi, taubat wajib atas setiap dosa. Cuma apa yang dia lakukan itu bahaya, yang dia kena usaha supaya dia menutup. Sebenarnya menutup aurat ni bukanlah satu benda yang sukar buat. Tapi dia kata, kalau saya buat sekarang pun Ustaz, saya bukannya ikhlas pun, buat dulu. Kerana buat sesuatu kerana Allah, itulah ikhlas. Dia memang tutup kerana nak Allah Ta'ala tak murka dia. So itulah ikhlas. Jadi usaha. Taubat kena tak Ustaz? Taubat kenalah, kerana itu adalah satu dosa. Wajib untuk bertaubat. Tak perlu tangguh-tangguh lah. Baik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Kalau kita pernah ambil barang orang ataupun hutang dengan orang, jika orang itu kita tak jumpa dan tak tahu ke mana nak cari, macam mana cara nak settlekan? Adakah boleh dengan letakkan duit dalam tabung masjid dan niatkan untuk bayar hutang atau barang yang kita ambil daripada orang tu? Ini benda ni dah dijawab dulu. Tapi tak apalah, yang bertanya ni bagus. Kerana menunjukkan dia bersungguh nak membebaskan diri dia daripada tanggungjawab hak manusia. Saya jawab begini. Wajib kita membayar hutang kepada orang yang kita hutang. Apa saja yang kita ambil daripada orang yang orang tak hadiahkan kepada kita, kita wajib untuk pulangkan semula. Tapi orang tu dah tak ada. Kalau orang tu dah tak ada, kita usaha cari waris dia. Kalau tak ada juga, kita kena usaha cari kawan-kawan dia. Kalau tak jumpa juga, hampir pasti kita kata tak jumpa, kita boleh bersedekah dan niatkan pahala tu kepada pemiliknya. Dia sedekah, masuk ke tabung masjid ke, bagi pada orang miskin ke, kita niatkan, ya Allah, pahala sedekah ini berilah kepada pemilik asal. Tapi kalau pemilik asalnya tiba-tiba datang, kita maklumlah pada dia. Kita kata, sebenarnya saya dah sedekah dah, pahalanya saya niatkan pada awak. Tapi kalau kata dia tak setuju, dia kata pulangkan balik harta saya, siapa suruh pandai-pandai pergi sedekah,
kita kena pulangkan semula, dan pahala yang kita sedekahkan itu insya-Allah akan kembali juga kepada kita. Ya, baik. Assalamualaikum. Salam. Dalam solat ni susah nak khusyuk. Kejap-kejap mesti fikiran lari. Nak minta ustaz bagi tips untuk khusyuk dalam solat. Sebenarnya saya pun bukanlah orang yang 100% khusyuk dalam solat. Ada waktu pun kita memang lari fikiran tu. Tapi kita usaha semampu mungkin untuk fokus. Macam mana cara nak fokus? Cara nak fokus dalam solat ialah dengan kita cuba untuk memahami setiap bacaan yang kita baca. Bacaan yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca dalam salat, bacaan Fatihah, bacaan doa iftitah, semua itu kita cuba untuk fahami dan kita tadabbur seolah-olah kita sedang berinteraksi dengan Tuhan. Dan kita kena hayati satu hadis yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hadis Qudsi, riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Saya telah pun huraikan hadis tu waktu di Perlis dulu, yang mana Allah menjawab setiap daripada bacaan Fatihah kita. Bila kita baca Fatihah, Allah Ta'ala jawab setiap ayat yang kita baca. Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar rintihan kita, mendengar bacaan kita. Jadi di sana kita khusyuk. Sebab itu Ibn Qayyim kata, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi juga mengatakan, bagus bagi setiap orang yang baca Fatihah ni, di setiap ujung ayat dia berhenti. Setiap ujung ayat Fatihah tu dia berhenti dan dia bayangkan Allah menjawab. Kerana memang betul Allah Ta'ala jawab. Ya, baik. So kita bayangkan Allah Ta'ala menjawab setiap daripada bacaan kita tu, insya-Allah ihsan akan datang. Iaitu yang Nabi kata, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Ihsan ni kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. So kita bayangkan Allah jawab. Janganlah membayangkan Allah Ta'ala tu bagaimana pula. Kan? Tapi kita kata Allah jawab. Kita percaya dalam jiwa Allah menjawab bacaan aku ni. InsyaAllah khusyuk tu akan datang. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apakah dalil yang digunakan mazhab Hanbali yang mengatakan pahala bacaan Quran tu sampai kepada mayat? Jazakallahu khair. Wa antum fazakumullahu khair. Yang digunakan oleh mazhab Hanbali adalah qiyas. Mereka qiyaskan dengan sadaqah. Mereka kiaskan dengan doa. Kerana kedua-dua ini, pahalanya sampai kepada si mati. Jadi mereka kata oleh kerana sedekah pun sampai, oleh kerana doa pun sampai, maka bacaan Quran pun sampai juga. Baik. Ni ada yang tanya berkenaan dengan grup aktiviti yang dipanggil burdah. Ada satu masjid kaum Melayu UK selalu mengadakan sesi burdah. Kalau tak silap saya, burdah ni adalah satu majlis bacaan qasidah yang memuji Nabi SAW. So kena tengoklah apa yang ada dalam bacaan itu. Lirik-lirik ataupun bait-bait syair yang ada dalam tu, kalau pujian kepada Nabi dengan pujian yang selayaknya, maka tak jadi masalah. Ia menimbulkan semangat untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau baik-baik syair itu ada perkara-perkara yang melampau, maka tak wajar untuk dibacalah. Ya, baik. Salam Dr. Waalaikumsalam. Hukum menonton YouTube boleh tak doktor beri kefahaman? YouTube ni hanyalah satu channel. Dia bergantung kepada apa yang kita tengok lah. Kalau kita tengok benda yang bermanfaat, benda yang tidak menyanggahi syariat Allah dan Rasul, benda yang bukan maksiat, benda yang kita tengok tu kuliah agama umpamanya, kita tengok benda yang bermanfaat untuk agama, kita dapat pahala lah. Kalau tengok benda yang mengarut, dapat dosa kan? Kalau tengok benda yang maksiat, dapat dosa. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang antara agamawan bergaduh sana sini beza pendapat. Kami orang awam nak ikut mana satu? Orang awam dengar, jangan masuk campur, jangan pergi tambah maki hamun. Kadang-kadang ustaz dengan ustaz ni dia tak maki hamun pun, dia beza pendapat saja, dia berhujah. Orang bawah ni lebih-lebih lagi maki. Engkau telah bodoh, contohnya disebut.
engkau itu adalah bangang, disebut. Benda ini tak bagus untuk disebut. Ini bukan perkataan yang baik. Jadi bila kita ni, orang yang tidak ada kemampuan nak baca kitab, tak ada kemampuan nak rujuk-rujukan asal, bahasa Arab pun anak antar masih tertukar. Jadi kita tengok je lah, kita dengar. Mana alasan yang kita puas hati, kita follow lah. Dan mana alasan yang kita rasa macam saya kurang sikit lah dengan ni. Kita jangan follow. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Di antara ciri-ciri ulul albab, kata Allah, orang yang mendengar kata-kata dan mengikut yang terbaik. So macam mana kita nak tahu yang terbaik? Kita dengarlah. Dengar alasan, dengar dalil dan sebagainya. Nah, kalau dalil pun tak bagi, tanya dalil nak kena lempang, susah pula. Susahlah kan? Bukan tak boleh orang awam untuk tahu dalil. Bahkan bagus untuk tahu dalil ni. Walaupun tak wajib, tapi kalau dia nak tahu, kita bagi tahulah. Cuma tengoklah kalau dia minta dengan cara yang kurang ajar, dia minta dengan cara yang biadab, kita tak payah layan bijak lah. Kan? Baik. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boleh share doa lepas kena musibah? Saya tak share dulu. Sekejap. Saya share di screen. Nanti tuan-tuan boleh print screen. Sekejap, saya buka dulu. Saya punya laptop. Saya punya apa? Saya punya Maktabah Syamilah. Sekejap ya. Dia tengah search. Saya ambil yang Sahih Muslim lah. Dia ada apa? Dia ada baris. Banyak soalan tuan-tuan, saya tak dapat nak jawab semualah. Ini pun berderu-deru masuk ni. Okay, tuan-tuan tengok yang saya share ni. Sekejap, dia hang pula dah. Hang pula dah. Okay. Nah, tu nampak tu? Nampak tak? Allahu Akbar. Ini gangguan sikit. Ke suara saya, komputer saya hang pula ni. Sekarang ni dia, bila kita share apa-apa, dia hang. Okey lah. Ni yang saya hitamkan ni. Yang mana Nabi SAW kata, tidak ada seorang Muslim pun yang ditimpa musibah lalu dia mengatakan seperti mana yang Allah Ta'ala suruh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita daripada Allah dan kepadanya kita kembali. Ya Allah, berikan saya pahala di dalam musibah ini dan gantikan saya dengan lebih baik daripadanya. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Ini kita boleh amalkanlah dalam kehidupan kita kalau kita terkena musibah. Okay? So, itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan. InsyaAllah, kita jumpa lagi pada bulan Januari nanti, insyaAllah. Jika ada umur, jika ada kesempatan, saya doakan tuan-tuan agar diberikan keberkatan umur dan masa. Waktu cuti ini, bawalah keluarga untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama keluarga, mengeratkan ukhuwah sesama rakan-rakan, kan? Gunakan kesempatan yang ada, jaga SOP, stay safe, jauhkan diri daripada tempat-tempat yang boleh terkena penyakit, pakai mask, banyak basuh tangan. Mudah-mudahan kita terlepas daripada wabak penyakit. Saya dah macam wakil Kementerian Kesihatan, kan? Cuma insyaAllah, tuan-tuan doakan saya, mudah-mudahan diberikan kesihatan, diberikan keberkatan masa, diberikan kekuatan untuk terus berada dalam medan dakwah ni, memberikan manfaat kepada umat, insyaAllah. Walaupun orang tak suka dengan saya ramai, walaupun ada yang maki hamun saya, insyaAllah
Tak apalah, saya anggap itu mungkin kafarah atas dosa yang saya buat. Saya maafkan mereka. Kerana mungkin mereka tak faham apa yang saya sebut. Mereka tak nak dengar apa yang saya cakap. No problem. Tak berkurang pun agama Islam ni dengan orang maki saya. No problem. Okay? Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Global Ihsan kerana memberikan ruang kepada saya untuk berkuliah, berjumpa dengan tuan-tuan dan perempuan, kepada Dr. Azmi, kepada Kak Majini, kepada Ustaz Reza, kepada semua ahli jawatan kuasa Global Ihsan, dan juga tuan-tuan dan perempuan yang sudi bersama saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang tuan-tuan dapat daripada kuliah pada malam ini. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.